Nah, pengunjung boleh ngasih makan ikan, tapi ikannya jangan dibawa ya. Ikannya gede-gede. Aliyom, ana sawisiyah fi buhairah Sangyang, Madinah Majalengka. Subkep Madam Atik Akil Masama. Masya Allah tabarakallah. Samak Kabir Mumtaz Jamil Jidan. Ya salam. Ya salam. Subkep Samak. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah. Ajwa Mumtaz Hawa Barit. Takriban darajah harara mungkin sitas wala sabatas darajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobah kumul bil khair. Kepal hal insyaallah thayyibin. Ahlan wa sahlan fi channel YouTube Saik wa Mursyid Siahi Jabal Buncak Indonesia. Ana Muhammad Rejal Muslim. Insyaallah amanah. Maklum kuluh hak siahah amakin Dakil Jakarta, Dakil Buncak, Bandung, Jajirah Bali, Walombok insyaallah kulum malum. Al'an ana mujud fi Buhairah Sangyang pi Madinah anak Majalengka. Malis gabel anak sewi video mungkin sewi musaadah, sewi like, sewi komen, and sewi yestrik. Syukron ala atik lil afiyah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Rahmat Driver. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dimanapun berada selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke video, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, and subscribe. Terima kasih guys, yuk kita lanjut ke video. Ini masjid alun-alun Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Ini kantor Kecamatan Talaga. Kalian bagi pengunjung yang dari wilayah selatan, khususnya daerah Tasik, Ciamis, Pangandaran, Jawa Tengah, patokannya Pasar Talaga, lurus ke depan sedikit. Nah, ini kantor polisi, kantor polsek Kecamatan Talaga, lurus sedikit. Nah, di belokan ini tinggal belok ke kanan, langsung bisa menuju ke situ Sangyang. Khusus bagi pengunjung yang dari wilayah utara seperti Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Indramayu, sebelum melanjutkan perjalanan ke situ Sangyang, kalian bisa istirahat dulu di masjid Desa Buniasih. Masjidnya bagus, bersih, rapi. Buat tempat wudhunya, masya Allah, tabarakallah, airnya bersih. Inilah masjid Giri Mulia Wates. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari masjid tadi kira kurang lebih maju sedikit 30 meter. Di sini ada gada-gada ini menuju ke tempat ziarah situ Sangyang. Akses masuk jalan menuju ke situ Sangyang, jalannya bagus, lebar. Di jalan pemandangannya yang sangat indah. Kiri kanan jalan banyak tanaman-tanaman warga dan pemandangannya yang sangat indah, masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah, ada mandar alat torik Buhairah situ Sangyang. Coba lihat pemandangan ke kiri dan ke kanan, masya Allah tabarakallah. Nah, sekarang kita hampir sampai kawan, dari lokasi masjid tadi kurang lebih 5 kiloan, 4 kilo, deket banget insya Allah. Alhamdulillah sampai juga di Desa Sangyang. Ini masjid Desa Sangyang. Kalian yang dari jauh mungkin mau beristirahat di sini, tempat parkiran luas, masya Allah tabarakallah. Ini pemukiman warga, rumah-rumah penduduk. Kalau kalian mau mengunjungi situ Sangyang, lebih baik parkir di halaman masjid luas, jalan kaki ke pintu masuk
tempat ziarah Sengiang paling 20 meter, 15 meter deket loh. Selamat datang di objek wisata Situ Sengiang. Kalian langsung masuk ke dalam. Dan inilah mobil-mobil pengunjung warga yang mau berziarah, berwisata ke Situ Sengiang. Kalian sebelum masuk ke dalam, beli dulu roti buat ngasih makan ikan di dalam. Seperti biasa, karena sekarang di musim pandemi COVID, sebelum masuk dicek dulu suhu. Seperti biasa, sebelum masuk ke lokasi tempat ziarah wisata Situ Sengiang, diwajibkan dulu beli tiket. Murah banget di sini tiketnya, per orang cukup 15.000 saja. Di sini ada tempat wisata permainan juga, wahana bermain objek wisata Situ Sengiang. Bu, punten. Di sini lurus ke depan sedikit, makam keramat Sunan Farung. Dan kalian dilarang masuk tanpa izin kuncen. Wisata ikan alam. Masya Allah, tabarakallah, mandar tabi'i, jamil jidan, ajwa hawa barit, mumtaz. Masya Allah, tabarakallah, ya salam, ya salam. Masya Allah, tabarakallah, sup, ada madam ana, sewi akil samak, asan samak, sewi akil. Masya Allah, tabarakallah. Aliyom, iom kamis. Sahar September, Alvin Isrin, Masya Allah Tabarakallah, Alhin di Indonesia, Sa'ah Hidas, bagi suaya Wahid Sa'ah, Insya Allah Soliduhur, Masya Allah Tabarakallah, Mandar ya salam, Mandar Jamil Jidan, A, dari mana A? Oh dari Bandung, A, sama dari Bandung juga, Masya Allah ini pengunjung wisatawan yang lagi ziarah dari Bandung dia, jauh ke sini, Masya Allah Tabarakallah. Kalian dilarang berenang, mengambil, memancing ikan, membuang sampah sembarangan, membuat api unggun, mencoret-coret pohon, dan fasilitas lainnya. Jika kalian mengunjungi ke sini, baca dulu pedoman-pedoman di sini, oke, guys? Nah, sampai juga di sini kalian bisa istirahat juga di tempat ini, duduk santai berselfie-selfie. Mangga. Masya Allah, tabarakallah, udara yang sejuk. Suasananya sangat indah di tempat ziarah Situ Sengiang, Desa Sengiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Masya Allah, tabarakallah, indahnya Situ Sengiang. Wajib kalian kunjungi, wajib kalian datangi. Situ Sengiang ini menyimpan banyak sejarah. Kalian mengunjungi Situ Sengiang, wisata sambil ziarah. Di sini banyak pepohonan juga yang umurnya ratusan tahun. Masya Allah, tabarakallah. Di sini dermaga ikan. Indah, nyaman, adem, tentram. Masya Allah, ikannya banyak banget, guys.
Itu dia orang yang lagi ngasih makan ikan. Ada juga yang lagi mandi, tapi jangan sembarangan mandi tanpa seizin kuncen. Di sini arena buat anak-anak main ayunan. Masya Allah, tabarakallah. Sini tempat duduk. Di sini tersedia juga musola. Masya Allah, tabarakallah. Hada sajar minjaman, yani mungkin gabel mitin sana gida. Kabir marah, masya Allah, tabarakallah. Wah, tolongan saya biasanya nggak ketolongan. Oh, si bapak kuenya diambil sama Manki. Dari mana? Oh, Kuningan ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Kantor Pemerintahan Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Terima kasih yang telah setia menonton channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.